Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang makhluk yang ada di kulit wajah manusia, yaitu Demodex. Mungkin banyak di sini yang belum kenal ya. Oleh karena itu saya akan membahasnya, teman-teman. Teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Seperti teman-teman lihat di sini ada dua foto atau gambar ya. Ini adalah Demodex, teman-teman. Dua jenis Demodex yang tumbuh, yang ada, yang hidup di kulit wajah manusia. Mungkin ada yang mengatakan seram, geli, atau sebagainya. Tapi inilah kenyataannya. Makhluk atau binatang yang ada di kulit wajah manusia. Tanpa kita sadari, kita semua memiliki sejumlah hewan yang hidup di permukaan wajah kita. Mereka tidak dapat dilihat, namun mereka ada. Mereka adalah tungau mikroskopis berkaki delapan yang mirip dengan laba-laba. Mengerikan atau tidak ya? Itu pandangan teman-teman masing-masing. Mereka hidup di dahi, di telinga, di wajah, di mata, di area kulit wajah semuanya. Mereka ada. Hampir semua manusia memilikinya. Mereka menghabiskan hidup di atas wajah kita. Mereka makan, berkembang biak, dan akhirnya mati. Sebelum kita lari ke kamar mandi dan membersihkan wajah, kita harus tahu bahwa ternyata makhluk mikroskopis ini tidak membahayakan nyawa. Sekali lagi, makhluk
ini adalah penampakannya demodex. Sekali lagi, mereka hidup di kulit kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.